Sekali kita tengok dia punya kabel tu, kabel daripada mixer atas pentas tu pergi ke snake kabel tu, pergi ke mixer, rupanya Roy tak join, tak sambung dekat dia punya power amp bawah tu. Okay brother, alright. Okay. Sound system mana? Bunyi okay? Bunyi okay? Alright, boleh lah. Show hari tu memang trouble gila, tapi yang pelik penonton tu relax je macam tak ada apa-apa sebab dia orang faham kan keadaan kan. Bila menonton arwah Syam dah tak dengar sekejap habis kau melayang-layang ke main dah buka delay, aduh haram jalan je lah dia. Ayo kawan-kawan semua, sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Telah berlalu malam yang menjadi saksinya. Oh demikian halus ciptaan ini. Assalamualaikum, sahabat Maya Ajak Melissa TV. Suka milah berjumpa lagi kita di sini Jalan Rokes Ajak Melissa. Rokes terer tak terer. Kita menyambung lagi pada siri perjalanan Rokes, siri yang ke-99. Malam ni kita menyambung kisah siri perjalanan Rokes yang ke-99 bersama saya Arwah Mail, Jeff dan juga Brother Syam. Manager dia Brother Azmi. Lama saya tak bersiaran ni. Saya sibuk dengan saya punya produk, produk makanan inovasi ready to eat, nasi dan juga rendang dan juga mie ready to cook, dan juga saya baru meriliskan album 20 buah band dalam satu album Rock Never Dies, album Rock Never Dies bersama Brother Poji dan juga 20 buah band yang lain yang dirasmikan oleh my brother, Brother Awi. Terima kasih Dato' Awi turut sama melancarkan album Rock Never Dies yang telah pun diriliskan pada lebih kurang sebulan yang lepas lah, lebih kurang macam tu. Jadi jangan lupa konsert Brother Awi malam esok di Singapura, Solitario The Journey Brother Awi, konsert solo dia yang terakhir. Dia dalam konsert ni pun dia menceritakan juga kisah perjalanan dia untuk konsert solo dia, kisah perjalanan suka dia, duka dia. Macam saya ni lah kisah perjalanan Rokes. Jadi menyambung pada kisah perjalanan Rokes, siri yang ke-99. Ini siri yang ke-99. Jadi itulah dia kisah saya dengan Arwah Mail dan juga Jeff dan juga Arwah Syam. Arwah Mail, Jeff dan juga Arwah Syam. Konsert yang di manajerkan oleh Brother Azmi. Brother Azmi, Brother Kemak Hassan. Kita panggil dia manager Kemak Hassan sebab dia ni dia ni seorang manager yang dia ni sebenarnya bukan manager band pun, tapi sebab dia semangat dia tu nak manage kumpulan ekspedisi. Jadi dia jadi boleh lah. Dia boleh, daripada tak boleh jadi boleh. Pernah sehari tu show kita orang dekat Masai show kat Masai, saya ingat lagi show kat Masai, show yang dia anjurkan sendirilah. Show ni memang dia yang organize show ni, show bersama Brother Roy, Brother Roy Arwah Roy Hidayu, drama kumpulan Hidayu. Jadi konsert ni konsert dekat Masai, konsert ni memang gilang gemilang jugalah, fanfare di Masai. Ramai orang masuk hari tu. Memang ramai orang, ramai gila. Jadi Brother Azmi ni call saya, dia kata ada show kat Masai. Dia kata, sekejap kali ni kita pergi show Gempak. Kenapa ni? Kita menaik Mercedes E-Class 5 Series, dia kata. Ya. Brother Azmi ni sebenarnya dia kerja sambilan dia, ada kerja used car. Dia car dealer. Jadi untuk kereta mewah. Jadi bila ada kereta masuk, apa semua, kalau sempat dia bawa lah. Tu dia cakap kita orang. Hari ni kita pergi show memang grand, dia kata. Naik mes. Dia punya ketawa besar, dia gelak lah. Dia kata, okey, kata kan. Lepas tu hari show tu dia ambil Mael dekat Beraya. Lepas tu dia ambil Jeff dekat Segambut. Lepas tu dia ambil Arwah Syam dekat Studio Ampang. Lepas dia ambil saya kat Pandan Jaya. Pum, kita orang gerak pergi JB. Berdasuk pergi JB. Sekejap sampai JB. Kita gerak pun dah lewat masa tu. Lebih kurang dalam pukul 4 lebih lah. Pukul 4 lebih lah bergerak masa tu. Sampai dekat sana dalam pukul 7, 4 lebih 7. Lebih kurang dalam 6.30 ni tu lah. Sampai dah nak maghrib lah. Pusing-pusing sebab
cari farm tapak farm fair tu, masa itu besar kawasan dia. Masa zaman tu mana ada Google Map. Main hello-hello je, brother siapa tu, brother Roy. Dia bagi location, sini, 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 sini. Jumpalah location dia. Parking masuk sampai-sampai dekat pukul 7 juga. Parking depan farm fair. Nak tunjuk kereta, padahal bukan kereta sendiri. Kereta pinjam. Kereta untuk dijual, tapi sempat kita lenjan. Gila tu lah masa tu. Jadi sampai-sampai brother Joe Ringo. Joe Ringo ni dia yang set up sound system lah dengan brother Roy masa dekat farm fair tu. Sampai-sampai Joe Ringo pun sampai. Mama kata, dia ni budak Kedah. Hang sampai tak apa, sound system sudah set dengan Roy tadi. Tapi Roy tak ada sini, dia kata. Roy dah pergi tempat lain. Masa tu brother Roy dia organize dua konsert, oh, dua tempat. Satu di Masai, satu lagi tempat lain. Jadi dia dah set up sound system kat Masai, dia pun belah pergi tempat lain. Jadi tinggal lah dia suruh Joe Ringo tu lah yang set up lah apa semua. Dengan brother Azmi pun dia tahu juga jaga-jaga sound system. Jadi sampai-sampai Joe Ringo tu, dia ni memang peminat Mael. Mael, hang punya show kali ni mesti grand. Aku dah bagi tahu semua orang, aku dah kempen kau-kau. Dia ni pun buat kempen juga situ. Aku dah sampai poster mengkata malam ni mesti ramai orang. Tapi memang ramai masa tu. Kita sampai-sampai pun dah ramai orang. Orang dah ramai, dah kat depan fanfare dah ramai. Masa tu lebih pukul 7 macam tu dah ramai orang. Jadi masa tu kita sampai-sampai, Joe Ringo pun mandi-mandi. Joe Ringo ni style dress up, dia style cowboy orang dia. Ha, dengan dia punya kemeja jeans dia, dengan topi cowboy dia, masuk dalam dengan buckle dia, dengan seluar jeans buka dia, dengan legging dia. Oh, dia pun berkempen. Malam ni aku pergi DJ, hang punya konsert, baik-baik punya DJ, aku panggil orang semua masuk. Satu orang pun tak tinggal, duduk luar, dia kata. Okey, main juga. Kita main. Lepas tu kita ambil lah sound check. Pergi sound check kat belakang, petas kat belah dalam belakang. Pergi-pergi, tengok mixer 6 biji kiri kanan, gempak ni sound system. Tengok mixer gempak, power amp crossover, equalizer semua bertingkat-tingkat. Dahsyat Roy ni barang dia sekarang ni. Tapi Roy tak ada. Lepas tu dalam pukul 8 tu kita start sound check. Naik setup-setup gitar, amp apa semua, setup. Lepas tu kita nak ni lah, start soundcheck lah apa semua. Sekali tu mixer dah buka, bunyi tak ada. Tekan kick, drum, ketuk-ketuk semua tak keluar dekat speaker depan. Pasal apa ni? Sekali kita tengok dia punya kabel tu, kabel daripada mixer atas pentas tu pergi ke snake kabel tu, pergi ke mixer. Rupanya Roy tak join, tak sambung dekat dia punya power amp bawah tu. Jadi saya brother Azmi call si Roy lah. Roy, snake kabel ni kau tak join, Roy, kata kan. Macam mana nak join ni? Oh, lama aku lupa nak join lah, dia kata. Bawah tu ada dia punya knob dia, dia punya port dia lah. Kau sambung je. Jadi Azmi cari tercangkung-cangkung tak jumpa. Batu orang Mael tolong. Dua orang tercangkung-cangkung tak jumpa. Tak boleh nak sambung. Alamak, macam mana ni? Lepas tu saya call Roy lah. Roy, macam ni Roy? Cakap, aduh je, aku lupa lah je nak join dia punya tu. Cakap, jumpa dekat belah bawah sekali tu, ada dia port tu kan. Lepas tu dah gelap, suluh, memang tak jumpa. Nak cek soundman semua tak tahu. Hanya soundman, sound engineer je yang tahu port tu nak sambung snake cable tu kat mana. Sambung je snake cable tu, semua bunyi, buka mixer, buka power amp apa semua, equalizer semua. Dia akan bunyi lah kat speaker besar tu. Snake cable tak join, dah tak bunyi lah. Alamak, macam mana ni? Cari punya port tu dah dekat pukul 9 dah. Dah pukul 9, orang dah ramai. Tiket dah jual, orang dah masuk. Separuh orang dah masuk. Oh, orang tengok lah tercangkung-cangkung gitu. Orang dah, penonton-penonton dah masuk, dia tanya. Kenapa bang, dia kan? Ni, snake cable ni tak boleh join lah. Sound tak keluar, dia kan? Aduh, macam mana ni bang, dia kan? Dah lah, seorang dua tu menyaut. Buat saya kena kahwin lah bang, dia kata kan? Dah Johor Sporting je kan? Tak ada speaker di kanan buat saya kena kahwin je, kata kan? Nanti lu, relax. Kita boleh cari. Lepas tu dah mati akal. Azmi pun pergi depan jumpa DJ tu. Snake cable tak boleh join lah, dia kan. Tolong je kan. Oh iya kah? Bukan Roy dah join? Tak ada juga. Kau pasang macam mana dengan Roy tadi? Dah, Azmi dah bising. Lepas tu si Joe Ringo tu pun turun. Dia tengok. Alamak, iyalah. Tak join lah, dia kan. Dia call Roy. Roy, hang tak join ni Roy. Macam mana snake cable ni? Kami tak tahu nak join tang mana, dia kata kan. Lepas tu cakap, aduh, memang tak ada orang tahu tu, aku je yang tahu kan. Habis macam ni tak dapat join dah. Alah, kau main ke mana, kata kan. Kita nak perform macam mana malam ni, kan. Jadi lepas tu dah jadi macam tu, mati akal. Saya mati akal, Jeff mati akal, Arwah Syah mati akal, Mael mati akal, dah termenung. Macam mana nak buat ni?
Main pula kulu kile kulu. Turun naik pentas, turun naik pentas. Macam ni main kan. Aduh, datang bukan main gempak, naik Mercedes. Orang ramai ni. Takkan show tak tak jadi kata kan. Lepas tu penonton tu, budak-budak penonton cakap, bang buat saya orang kahwin je bang. Pasang M apa semua. Abang main je, drum main kosong je kan. Janji ada bunyi kata kan. Supporting juga dia orang. Lepas tu, yelah yang kita buat macam tu lah. Habis aku nak pakai speaker apa? Speaker apa kata kan? Aku tak ada mic. Aku speaker nak menyanyi berapa? Takkan aku nak share dengan M bass tu? Tak boleh. Aku nak share dengan M gitar? Tak boleh. Maksud yang kat atas tu ada cuma 2M je. M bass dengan M gitar. Jadi vocal mic ni nak pakai mic apa? Yelah fikir punya. Mic cakap kita pakai DJ punya. DJ punya PA system. Oh, Brother Azmi lah pergi jumpa. Kat depan panggil Joe. Joe, Joe cakap. Dia turun jap juga. Joe tu dia ber-DJ kat atas tu. Panjat atas. Dekat pintu gerbang tu atas tu ada besi-besi-besi. Dia menyangkut kat situ. Dia duduk kat situ ber-DJ. Panggil dia turun-turun jap cakap. Kenapa? Kenapa? Cakap. Terpaksalah pakai yang punya PA system lah cakap. Habis aku nak DJ macam mana? Dia kata kan. Habis kan Mael nak nyanyi macam mana kalau tak ada speaker? Betul ya tak ya juga dia kata. Ah dah pukul. Ambil lah DJ punya PA system tu. Buka-buka dah berikat-ikat dekat pintu gerbang fanfare tu. Buka punya buka speaker tu berusung. Dia nak fanfare semua usung pergi sana. Dapatlah Mael menyanyi dengan PA system DJ. Saya dengan M bass, Jeff dengan M gitar dia, Mael dengan PA DJ. Drum Syam kosong je lah main, tak ada bunyi lah. Speaker depan tu jadi hiasan je lah. Oh, kisah dia masa tu. Aduh pening, mak eh dah kulu kile. Boleh kejap? Boleh je kak. Kau announce lah kat dia orang, bagi dia orang faham. Lepas tu mak eh pun pegang mic, testing. Tahu faham lah DJ punya speaker kan, dengar tak dengar. Orang rapat ke depan lah, main ke depan-depan sikit. Ni nak beritahu ni, malam ni PA system tak boleh pakai. Masalah snake cable tu tak boleh nak join. PA system tak boleh pakai, jadi kita buat. Tak apa, jalan. Malam tu tiket berapa? Tiket RM10 kau jual. Gila. Tiket RM10, maksud RM10 dah mahal lah. Tak apa yang jalan, janji ada show tu kan. Jalan lah show. Main pakai speaker DJ. Jadi kita punya M gitar ni tak boleh kuat sangat lah. Slow sikit, balance dengan Mael punya, arwah Mael punya sound. Arwah Syam main kosong. Main lah kuntang-kuntang dah macam kau ni kahwin lah kau. Tapi peminat sporting. Peminat cukup sporting. Layan ni, tak ada bising tak ada apa. Dia faham. Banging juga, dia orang banging. Layan satu. Biasa show kita orang dalam 1.5 jam. Lebih kurang show dekat dalam 1 jam macam tu, tiba-tiba ketepap Arwah Mael punya mic terbakar. Dia tak puas hati, dia godek-godek mixer, godek-godek suara dia. Yalah, dia menyanyi, dia mesti nak ada delay, complete apa semua. Bila mixer tu tak boleh nak support, tak boleh nak supply punya suara, dia godek sana godek sini lah terbakar. Perpap terbakar. Alamak, macam mana ni? Dah speaker terbakar, Mael dah mati akal. Macam mana nyanyi ni? Aku join dengan kau aja apa kata? Jajah, tak boleh. Aku pakai distortion apa semua ni. Tak boleh, tak kena nanti. Suara kau jadi tak keluar bunyi. Aku share dengan Ajak lah. Dah dia share dengan saya. Vokal dia masuk dalam gitar bass. Aduh, gila betul. Dah satu saya main gitar. Saya main gitar M bass tu ada dua output. Satu saya main bass, satu lagi mic dia. Kongsi lah. Kebayang lah rupa suara apa. Kering lah suara dia. Suara dia kering. Nyanyi. Kesian main muka merah padam malam tu. Kering suara. Nak tak nak jalan juga. Macam tak ada apa-apa, jalan. Ui, tak boleh dia ajak aku nyanyi macam ni. Dia buka pula delay. Bass tu ada delay pula tu, ada chorus. Dia buka delay, udah bass saya melantun-lantun. Dia, bila dia mic dia buka delay, bass saya pun keluar delay. Jadi bass saya dah tak ada tone lah, melantun-lantun. Bila melantun-lantun, Arwah Syam dah tak dengar. Sekejap, bass kau melayang-layang ke? Main dah buka delay. Aduh, haram. Jalan je lah. Main apa lah, Arwah Syam cakap. Jalan malam tu show. Jadi entah apa-apa lah show. Tapi yang best, peminat, penonton semua, sporting.
Beyond Sporting. Tapi memang haru biru lah show hari tu. Memang trouble gila. Tapi yang pelik, penonton tu relax. Ya, macam tak ada apa-apa. Sebab dia orang faham kan keadaan kan. Jadi dengar setahun gitar Jeff, dengar drum jalan kutak-kutak. Sebenarnya suara Mael, dengar saya suara sound bass saya lebih kurang. Jalan, dia orang layan. Layan juga sampai lah habis show pukul 10.30 lah lebih kurang. 10.30. Show start pukul 10. 11.30 show habis. Lebih kurang, habis show. Habis show masa tu kira-kira duit. Lepas tu settle lah dengan Joe Ringo. PA system dia terbakar. Jo macam ni Jo juga. Alamak mak, tak apa mak, aku orang punya pasal, aku tak apalah cakap hang ganti aku punya PA system tu. Aku nak tukar fuse tu terbakar juga. Mahal juga juga cerita. Berapa Jo juga? Dalam 100 lebih, 200 juga lah juga. Tak apalah bagi kau 200 lah. Kata aku minta maaf lah kau punya ni tak terbakar juga. Tak apa. Hang punya pasal tak apa. Jo ni dia follow Mael, dia peminat Mael. Minat roh Mael kan. Lepas tu si Roy ni pula, meh kau cerita dengan Roy lah meh. Sound system ni malam ni tak pakai, kita bayar dia berapa-berapa. Azmi pun call Roy, dia cakap, ni sound system berapa ni? Ya, berapa lah kau bayar, dah tak boleh guna, boleh kau pakai backline je. Aku bagi kau 100.5 lah, bayarlah. Malam tu, save sound system. Kira-kira sound system kita bayar lebih kurang dalam 300 lebih macam tu lah. Jimat, tapi malam tu collection 8,000, kita mau balik 8,000. Oh memang, seorang dapat bawa balik 1,000 lebih. Oh gembira, balik ketawa-ketawa je. Wah, ha ha ha. Show kau main dahsyat, pergi naik bus, balik naik bus, salah show hampir show macam hampang. Jalanlah, memang kenangan lah gitu show kita orang, memang kenangan. Bila kau bayanglah show kat Funfair Carnival, kat Carnival Funfair lah, Funfair tu besar kat Masai tu, kawasan dia besar, lebih kurang yang datang pun dekat dalam 1,000 orang jugalah, 1,000 lebih orang. Tapi dia punya sound ni sound macam orang kahwin. Yang belakang tu dah tentu tak dengar, dengar lebih kurangnya. Tapi tak ada seorang pun yang menyalak, tak ada seorang pun yang menjerit, tak ada seorang pun yang tak puas hati. Semua relax sporting je. Apapun saya nak ucapkan terima kasih dengan orang Masai. Kenangan dengan Azmi. Brother Azmi punya manager kemasan punya tu, ya Pak, kita panggil dia manager kemasan, Brother Azmi. Nanti free kita buat podcast dengan dia. Dia ada kat Shalam tu, Brother Azmi. Dialah yang banyak apa menggerakkan Real Act sebenarnya masa tu. Manager tak manager, daripada tak reti apa sampai boleh jadi manager lah. Deal show sana sini, sampai kita orang pergi ke apa tu, pertandingan jemputan untuk pertandingan rentak juara dekat RTM. Masa tu memang terbaik lah masa tu. Kisah Real Act, perjalanan dia dari Funfair ke Funfair, saya, Jeff dengan Ruasham, banyaklah kenangan masa tu. Real X satu band yang penuh dengan kenangan, walaupun band tu tak lama, lebih kurang dalam setahun lebih je, tak sampai pun setahun setengah ni. Setahun setengah lah, lebih kurang setahun setengah lah, tapi tak sampai 2 tahun kemudian Real X ni. Itulah dia kisah perjalanan saya bersama kemudian Real X di siri yang ke-99 ni. InsyaAllah nanti akan datang kita siri yang ke-100. Saya cuba sambung siri yang ke-100. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada semua follower-follower. Dan saya sekarang ni tengah menyiapkan satu t-shirt Perjalanan Rockers, t-shirt design baru. Kepada yang beli t-shirt Perjalanan Rockers saya daripada sebelum puasa, daripada bulan puasa sampai raya, sampai sekarang tak dapat lagi t-shirt, saya minta maaf banyak-banyak. Lepas siap je t-shirt Perjalanan Rockers ni, saya akan postkan pada korang semua. Mana yang delay-delay tu saya akan postkan. Saya ada catat korang punya order semua, lebih kurang dalam 10 orang lah yang beli. Saya akan postkan t-shirt tu. Jadi apapun, support jangan saya. Follow di akaun saya, akaun Titi Ajak Melissa. Lepas tu akaun perniagaan saya, Titi Umi Global. Saya ada buat satu bisnes perniagaan makanan inovasi, ready to eat. Siapa yang nak berniaga dengan saya alu-alukan, boleh jadi vendor, boleh bersahabat dengan saya, boleh berkawan dengan saya. Kita boleh sama-sama bisnes, sama-sama naik kan. Nak kaya raya tu tak adalah jauh sekali, tapi untuk berniaga sekadar mengisi hobi masa lapang di hari-hari tua, ujung-ujung senja ni kan, bolehlah. Jadi itulah setakat ni lah. Jangan lupa support konsert Brother Awi malam esok di Singapura, Solitario kat Singapura malam esok. Kisah perjalanan Brother Awi, konsert solo dia di Singapura pada malam esok 27. Support my brother, Brother Awi, konsert solo terakhir dia. Lepas ni dia berjalan sama kumpulan Wi. Kita jumpa lagi di siri yang ke 100. Lalu malam yang menjadi saksinya.